Raffina Lovers, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Meski ngaku 12 tahun tak pernah cuci piring, Nia Ramadhani justru ajari para pengasuh anaknya cara membersihkan peralatan makan yang benar. Hidup bagai putri raja, namun tetap paham beres-beres rumah. Dilansir dari grithot.id, Nia Ramadhani terus menjadi sorotan netizen terkait tingkah lakunya. Tentu kita masih ingat hebohnya dunia maya ketika mengetahui Nia Ramadhani yang ternyata tidak tahu caranya membuka buah salak dari kulitnya. Kini, Nia Ramadhani kembali memberikan fakta mengejutkan. Kali ini, aksi Nia Ramadhani saat mendapatkan tantangan untuk mencuci piring. Istri Ardi Bakri ini sampai tidak ingat kapan terakhir kali mencuci piring. Melansir dari kanal YouTube Trans TV Official dalam program Ngopi Darah Rabu 18 Desember 2019, istri Ardi Bakri ini mendapat tantangan dari netizen untuk melakukan tugas cuci piring. Jessica Iskandar membacakan salah satu komentar untuk program Ngopi Darah. Rupanya netizen itu memberikan tantangan kepada Nia Ramadhani untuk mencuci piring. Mau lihat doang seorang Nia Ramadhani cuci piring, tulis akun bernama Aururaps. Setelah membacakan tantangan permintaan dari akun bernama Aururaps, Jessica Iskandar lalu bertanya kepada Nia Ramadhani perihal kapan terakhir kali menantu Abu Rizal Bakri itu mencuci piring. Tapi ngomong-ngomong, terakhir kali kamu cuci piring tuh kapan? Tanya jedar. Mendengar pertanyaan ini, Nia Ramadhani sempat terdiam dan mengeluarkan ekspresi seolah sedang berpikir keras. Melihat reaksi Nia yang hanya diam, jedar lalu tertawa. Sampai gak inget kan? Tanya jedar. Lalu Nia justru memberikan jawaban yang cukup mengejutkan. Kan aku kawin mah udah 10 tahun, jelas Nia. 10 tahun? Ya kira-kira 15 tahun lah udah gak cuci piring, lanjut jedar. Ya 12 tahun? Enggak. Waktu Mika lahir, waktu lahiran anak, pokoknya pas anak baru lahir itu, yang ngajarin suster itu semuanya aku duluan, terangnya. Masa? Ngajarin lagi? Balas jedar tak percaya. Iya, ngajarin suster. Ya iya, anak-anak gue, jadi cuci piring gue yang ngasih tahu, jelas Nia Ramadhani. Saat masuk ke dalam rumahnya, terungkap jika rumah Nia ternyata memiliki 3 dapur. Oke, teman ngopi, ini kita udah sampai di ruangan apa nih? Tanya jedar. Di dapur tengah, dapur bersih, jawab Nia. Oh, dapur tengah, dapur kiri, dapur kanan. Oh, ada dapur tengah, dapur kiri, dan dapur kanan. Enggak, dapur koridor tuh paling belakang sana. Di atas ada juga yang masak-masak, kayak sampai masak yang bener-bener heboh itu di belakang. Yang di atas ya kayak buat breakfast gitu-gitu, jelasnya. Tiba-tiba, giliran untuk mencuci piring, Nia lalu menjelaskan terlebih dahulu harus membuang sisa-sisa makanan di piring. Ini tipsnya, jadi kalau ada makanan sisa, kamu duluan yang ntar buangin, ujar Nia kepada jedar. Nia lalu menjawab tantangan yang diberikan dan mencuci beberapa piring yang sudah tersedia.